Halo sahabat, di depan saya ini sudah ada pohon sawo dan kita akan telusuri seperti apa buah atau berbuahnya. Kita akan melihat lebih dekat ya sahabat, karena saya penasaran sekali dengan pohon sawo ini. Dan ternyata betul ya sahabat, buahnya begitu lebat sekali, seperti itu sahabat. Buah sawonya sedang berbuah, sangat lebat ya sahabat. Bisa dilihat ya, sangat lumayan, dan pohonnya juga pendek sahabat. Nah, bisa terlihat ya, sedang berbuah. Ini hasil dari okulasi atau sambung pucuk ya sahabat, seperti ini. Jadi buah ini sangat suka digemari oleh masyarakat dan orang-orang ya sahabat, karena rasanya begitu sangat manis, sangat manis dan sangat lezat ini tentunya ya sahabat. Kalau sudah melihat pohon sawo seperti ini, rasanya aduh, ingin segera memiliki atau memetiknya ya sahabat. Sudah tidak sabar lagi kalau melihat kondisi pohon sawo seperti ini. Ini juga sedang berbunga, jadi setiap musim tidak putus seperti sahabat, bunganya selalu tumbuh. Ada yang besar, ada yang kecil, seperti itu sahabat. Ada yang sudah mulai berbunga seperti itu. Ini yang saya suka, buahnya bisa sampai seperti ini sahabat, bisa berbondong-bondong seperti ini. Ini tidak hanya satu batang, dua batang sahabat, ini hampir keseluruhan seperti itu sahabat. Siapa yang tidak suka ya sahabat dengan kondisi pohon berbuahnya lebat seperti ini ya sahabat. Ini batangnya sampai menyentuh tanah seperti ini sahabat. Nanti kita bisa memperbanyak ya sahabat. Sayang sekali ada yang sampai patah, dan disayangkan sekali ada buahnya ini sahabat. Nah, inilah kondisi pohon sawo yang sedang berbuah lebat ya sahabat. Dan ini tampaknya atau jarang sekali dipupuk ya sahabat, karena mengandalkan sistem alami seperti itu sahabat, tanpa perawatan yang khusus.